Halo Bapak Ibu Dewan Juri, perkenalkan, nama saya Maria Febiola. Bapak Ibu bisa panggil saya Febi. Saya bersekolah di SMP Katolik Santo Stanislaus Surabaya. Jadi pada hari ini, saya akan ceritakan kisah dari perjanjian lama Kitab Keluaran, bab 3, ayat 1 sampai 4. Pasti Bapak Ibu sudah penasaran kan dengan kisahnya? Yuk dengerin bersama-sama. Musa diutus oleh Tuhan. Pada awalnya, Musa hanyalah seorang pengembala kambing domba. Ia biasa mengembalakan kambing domba milik mertuanya di Imam Midian. Suatu saat, ketika Musa sedang mengembalakan kambing domba, sampailah ia di gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Dan tiba-tiba malaikat Tuhan pun menampakkan diri kepadanya. Malaikat Tuhan tersebut menampakkan diri dengan cara nyala api yang keluar dari dalam semak belukar. Musa pun berkata, "Baiklah, aku akan menyimpang ke sana dan mengecek semak berduri tersebut." Ketika Tuhan sedang melihat Musa menyimpang, berserulah ia memanggil namanya, "Musa, Musa." Lalu Musa pun menjawab seruan tersebut. Lalu Allah pun berfirman kepada Musa, "Janganlah dekat-dekat dan tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus." Lagi Tuhan berfirman, "Akulah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Tuhan berkata kepada Musa, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsara umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengarkan seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Oleh sebab itu, Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir." Lalu Tuhan pun berkata kepada Musa, "Bawalah tongkat ini yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat." Gimana nih teman-teman? Seru tidak kisah dari Musa tersebut? Dari cerita tersebut, kita bisa belajar banyak hal. Salah satu contohnya adalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Contohnya seperti bangsa Israel yang sedang dalam masa sulitnya. Tuhan pun turun untuk menyelamatkan bangsa Israel dengan cara mengutus Musa. Nah, dari sini kita harus belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Sekian dari saya, terima kasih.